Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruhu Wa na'uz billahi min shururi anfusina Wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahi fala mudillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الذي كان على عبده بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا وقمرا منيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأنقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويشتشق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد yang berusaha Tuan Nazir pengurusi Masjid Kedi, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, rahimahumullah, kaifa halukum jami'an, apa khabar semua, sihat ke? Alhamdulillah, kaya jawab tu sihat betul tu kan. Almaklumlah, selepas cuti raya kan. Wa ala kulli hal, bersama-samalah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada hari ini 5 Februari 2022 bersamaan 4 hari bulan Rejab 1443 Hijriah yang menunjukkan kepada kita masa semakin singkat. Menunjukkan kepada kita ya masa semakin cepat dan pantas membuatkan kita lebih bersiap siaga dan bersedia apakah kita sempat menghadapi bulan Ramadan pada tahun ini. Subhanallah, Ramadan kurang lebih tak sampai 58 hari saja kan lagi. Subhanallah, yang confirmnya Ramadan akan sampai juga pada tahun ini, itu confirm. Yang belum confirm lagi, kita sempat tak nak berjumpa Ramadan tahun ini? Itu tak confirm lagi. Subhanallah. Wa ala kulli hal, seperti mana bukankah Nabi SAW juga memberikan kita satu tashjik, semangat supaya kita rajin beribadah. Dan menuntut ilmu juga merupakan ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu pengetahuan, subhanallah, Allah memudahkan jalan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat, sebelum kita nak mula pengajian kita pada malam ni, boleh tak sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa memohon taubat kepada Allah Taala? Boleh tak semua? Boleh ya? Okay, sama-sama kita beristighfar 3 kali. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك تبنا ونادمنا على ما فعلنا
ja'alna tubna ila Allah. Kami memohon taubat padamu ya Allah. Wa raja'na ila Allah. Kami ingin kembali padamu ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kami menyesal dosa-dosa yang telah kami lakukan padamu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Begitulah ibu ayah sekalian, ya, kita menghitung masa yang begitu singkat, yang begitu pantas, ya. Kalau kita melihat kehidupan kita, berapa ramai orang yang menyesal di akhir waktu, kan? Tak pernah orang ni menyesal di awal waktu. Pernah tak? Tak pernah. Biasanya dah akhir-akhir waktu barulah dia menyesal. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok pergi ziarah, kan? Hospital Sungai Buloh ke, Hospital Shah Alam ke, kan? Tengok dekat ward ICU. Berapa ramai orang yang dah menanti saatnya, kan? Pada waktu itulah, kan? Tiada lagi jalan untuk mereka menyesal ataupun bertaubat pada Allah. Dan kalau dikembalikan mereka, nescayalah mereka semua meminta-minta untuk pergi beribadah, buat perkara yang baik, buat perkara yang Allah SWT suka. Dan kita sendiri ingat bagaimana Allah SWT memberi peringatan. Fa iza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Sesungguhnya ajal itu tidak akan lewat walaupun satu second, walaupun terlambat satu second. Maknanya tepat waktunya. Subhanallah. Begitulah kehidupan kita, yang mana kita meniti dunia ini sekadarnya lah tuan-tuan. Al-Fadhil Ustaz, Allahumma salli ala Nabi Allah, Ustaz Rahim Nasih, kan, dia kata dunia ni, apa yang kita kata dunia ni, seumpama benda yang sedikit, benda yang sedikit tapi yang naknya ramai, kan? Bendanya sikit tapi yang naknya ramai, itulah dunia, kan? Manakala akhirat pula, bendanya banyak, pahalanya besar, kelebihannya banyak, kelebihannya besar, tapi yang naknya sedikit. Kan tuan-tuan, macam kita lah, kan? Kan pagi Ahad besok ada yang sponsor nasi lemak, kan? Nasi lemak, kan? Nasi lemak yang paling viral dekat Kota Damansara, bubuh kat belakang tu 50 bungkus, kan? Kira daripada kiri ke kanan yang datang 100 orang. Dalam hati kalau lambat keluar memang tak dapat lah. Macam itulah dunia katanya, kan? Subhanallah. Yang naknya adalah benda dunia sikit tapi yang naknya terlalu ramai. Masya Allah. Wa ala kulli hal, kita sama-sama bermuhasabah. Ambillah dunia sekadarnya, seperti mana Nabi SAW memberi perumpamaan seperti seorang musafir di tengah jalan. Begitulah kita bersedia, ya? Alhamdulillah. So malam ni kita menyambung pengajian yang lepas, kan? Yang mana yang lepas kita membincangkan tentang itab rasul fil Quran, teguran Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran. Subhanallah. Kan, yang lepas kita baca dua tajuk yang mula-mula dulu kalau tuan-tuan ingat, iaitu lah bila mana Allah Subhanahu taala menegur satu kisah Nabi SAW, bila mana Nabi terlupa untuk menyebut satu kalam nisyanir rasul qaul insyaallah. Nabi terlupa nak sebut insyaallah, kan? Walaupun words-nya pendek, walaupun perkataannya ringkas, walaupun perkataannya kecil, tapi maknanya signifikannya cukup besar pada diri Rasulullah SAW, sehingga Nabi tak boleh nak jawab tiga soalan oleh pembesar Quraisy, iaitulah Nadir dan juga Uqbah. Kedua-duanya bertanya tiga soalan kepada Nabi tentang Ashabul Kahfi, tentang Zulkarnain dan juga tentang ruh. Nabi tak boleh nak jawab. Pasal apa? Nabi dah berjanji tapi Nabi tak sebut insya-Allah, kan? Lalu malam yang ke-15 barulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu surah Kahfi yang kita baca setiap hari Jumaat. Tu yang lepaslah. Kemudian kita bincang lagi tentang surah At-Tahrim. Bagaimana Allah SWT Allah Taala menegur juga kisah Nabi, iaitu lah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Surah At-Tahrim pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima tu, kan, kita baca. Iaitulah Allah SWT menegur sikap Nabi. Nabi ingin mencari, mencapai redha isteri-isteri baginda. Bila mana isterinya mengatakan Nabi tak makan makanan ini, tapi Nabi kata, aku tidak akan makan benda ni lagi, dan aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan ya'udu ilai, tidak akan mengulanginya.
Apa dia? Kita dah bincang, iaitu lah Nabi SAW dihidangkan satu makanan al-asal. Asal ni apa dia? Madu. Oleh Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha. Jadi begitulah Allah Ta'ala menegur kisah Nabi. Jadi teguran-teguran Allah ni dirangkumkan di dalam satu kitab. Kan? Nama kitabnya apa tuan-tuan? Nama kitabnya Itab Rasul fil Quran. Itab Rasul fil Quran. Itab maksudnya teguran Rasulullah SAW oleh Allah di dalam Al-Quran yang telah dikarang oleh almarhum Fadilatul Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Allahu Akbar. Kan? Begitu hebatlah Syekh mengarang kitab ini. Dan bila anda bawa kitab ni ceramah banyak tempat, semua orang gembira, seronok kisah-kisah seperti ini yang nakalkan korang, kerana Syekh ini terkenal sebagai Al-Mufassirin. Dan pada 2 hari bulan 2 yang lepas, beliau telah meninggal dunia selama-lamanya. Allahu Akbar. Kan? Kalau beliau bukan seorang yang begitu hebat, kenapa guru-guru kita semua belajar? Mufti Selangor, Dr. Anhar Opir, sekali talaki dengan kita waktu dengan Syekh masih hidup. Fadil Datuk Dr. Farid Ravi, kan? Kemudian siapa? Uzar. Semualah yang Great Jordan mesti kenal Fadilatul Syekh. Seorang ulama mufassir, sehinggalah PhD holdersnya dia membuat, iaitulah tajuk munaqashah tesisnya Fi Zilalil Quran, iaitulah kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Allahu Akbar. Maknanya daripada dia muda, daripada dia hidup, dia asal Palestin, berhijrah ke Syam, dan dia adalah Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni adalah keturunan daripada Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bukan orang-orang yang calang, kerana orang yang bertakamul dengan Al-Quran ini hidupnya pastilah di bawah bayang-bayang Al-Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan sebab apa Al-Quran ini mulia? Tuan-tuan tengok bulan, bulan jadi mulia. Bulan Ramadan, kan? Kenapa bulan Ramadan jadi mulia? Kerana turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Malam, malam jadi mulia. Pasal apa? Malam turunnya Al-Quran, iaitulah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, jadi mulia. Manusia, manusia jadi mulia sebab apa? Sebab Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah siapa pun yang bertaamul yang bersama dengan Al-Quran ni, nampak lagi daripada dunianya, dunianya maknanya kehidupannya telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama, kan? Dinakalkan ulama maknanya akhir zaman makin lama makin ramai yang meninggal dunia, kan? 2 bulan lepas Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah, kan, yang menulis kitab apa dia, 40 hadis akhir zaman, pun meninggal dunia juga. Jadi ulama ni meninggal. Nanti yang akhir akan tinggal siapa dia? Iaitulah yang dipanggil sebagai juhala, orang yang jahil yang membincangkan tentang agama tapi hanyalah kosong saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita hidup bersama naungan alim ulama, amin ya rabbal alamin. Taib muslimin muslimat rahimahumullah. So pada malam ini kita membedah satu tafsiran Al-Quran, iaitulah Allah SWT telah memberikan satu teguran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-113 hingga ayat yang ke-114. Jadi siapa yang ada Android, siapa yang ada tafsiran Al-Quran boleh buka supaya kita boleh tadabbur dan kita boleh faham lagi maknanya insya-Allah. Taib. Bila kita baca tafsiran ini, kita kena tahu dan kena faham kenapa Allah SWT menegur sikap Nabi. Itu yang disebut Fadilatul Syekh pada mukadimah ayat dia, iaitulah Ismatul Rasul. Allah sentiasa melindungi Nabi SAW daripada sifat-sifat tercela dan juga segalanya, kecuali Allah Ta'ala menegur sebab Nabi terlupa. Kan? Kerana kita dah bincang sebelum ni, lupa ni adalah sifat semula jadi manusia. Semua orang tak lari daripada lupa, kan? Kan? Kalau kita tanya pun memang kita lupalah, kan? Kita tanya bila kita last memakai baju raya pada tahun 1993 warna apa, kita pun dah lupa, kan? Tak payah tanya 1993 ustaz, semalam kuliah ustaz ngajar apa pun kita lupa, kan? Punyalah manusia ni sifatnya lupa, subhanallah. Lalu disebabkan lupa, Allah Ta'ala tegur dengan keadaan yang lebih kasih sayang. Dengan teguran Allah sebut, antaranya Allah sebut ya ayuhan nabi, kan, wa makana lin nabi. Tengok dalam Al-Quran yang dipanggil sebagai lataif,
kelembutan bahasa Al-Quran. Bila Allah Ta'ala tanya ataupun Allah Ta'ala seru nama Nabi-Nabi yang sebelum ni, Allah sebut terus, mention nama. Kan? Ya Musa, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Nuh. Kan? Allah Ta'ala sebut nama. Tapi dengan Nabi SAW ni, Allah Ta'ala sebut dulu pangkalan dia, panggilan nama, iaitulah Nabi. Allah memperakui Nabi inilah seorang Nabi dan juga kekasih Rasulullah. Macam kita lah tuan-tuan kan, ha, kalau kita kat dunia ada title Datuk kan, subhanallah. Dan dulu saya kat UiTM kena baca doa convocation, ha, itulah antara tugas pegawai halal Islam, ha, baca doa convocation ketika mana sidang pertama ke kedua lah. Jadi maknanya nak beritahunya protokol kan, sehingga yang MC tu disebut kan, ha, waktu tu NC dia, TNC dia, timbalan chancellor dia, antaranya banyaklah title, nama dia apa dia, Allahumma salli Muhammad, yang berusaha, Tan Sri, Datuk Sri, Profesor, Engineer, Doktor, Haji, oh, kan? Disebut semua kan, itu title kita di dunia, sepulan bin sepulan. Jadi nak beritahunya, di dunia pun kita mulia kerana ada panggilan kita di hadapan. Begitu juga Allah memuliakan Nabi SAW, Allah sebut Ya Ayuhan Rasul, Ya Ayuhan Nabi. Nampak tuan-tuan? Jadi termasuklah ayat pada malam ini, Allah Ta'ala menegur kisah Nabi ini dalam surah At-Taubah ayat 113 dan 114. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, kan, kenapa Allah tegur sikap Nabi? Kan, adakah Nabi bersalah? Tidak. Kan, teguran-teguran ini secara khusus pada Rasulullah, tapi umumnya pada kita semua, pada kita semua. Kan, jadi kenapakah Allah Ta'ala tegur? Kerana Nabi SAW juga seorang manusia. Wahuwa basyariyah. Seorang manusia yang mana manusia ini tidak lari, kita sebut tadi, daripada lupa. Taib. Ada tak kalau kita tengok di dunia ini, kan, kalau orang buat, kita bagi satu tamsilan, orang buat satu kitab, satu buku. Kan, tuan-tuan buat satu buku bibliografi tuan-tuan. Ataupun travelog tuan-tuan pergi mana? Haji ke umrah ke kan? Subhanallah. Tuan-tuan tulis semua kan? Mula-mula kita buka buku apa dia? Dia tulis biodata penulis kan? Kan, dekat situ kita tulis mula apa, lahir bila, kemudian tahun bila, bekerja, bersara, pencen, kemudian apa sumbangan masyarakat, apa lagi kelebihan yang ada. Kita cerita semua all about kelebihan yang ada pada kita. Pernah tak kita cerita tentang keburukan diri kita dekat dalam kitab kita ataupun buku kita? Pernah tak? Jarang ada. Ada pun sebagai pembakar semangat, kemudian dia bangkit semula. Ha, Nabi boleh tak? Nabi kata pada Jibril, wahai Jibril, yang Allah Ta'ala tegur aku tu boleh delete tak? Ha, yang jilid versus nombor berapa, juzuk nombor apa tu, delete sikit. Malu ni kalau umat baca ni. Tidak. Ha, inilah Nabi SAW menunjukkan kepada kita, Nabi ni seorang yang integrated. Maknanya seorang yang memang betul-betul beramanah lah. Subhanallah. Taib. Maka sebelum kita nak cerita pada malam ni, kesempatan yang ada, marilah kita menambah pahala kita dengan sama-sama membaca dulu ayat ini, ayat pilihan ini. Mudah-mudahan kita lebih memahami dan kita tadabbur apa yang berlaku selepas seperti itu, insya-Allah. Sama-sama kita baca ya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Surah At-Taubah pada ayat 113 hingga 114. Sarakallahul Azim. Taib. Maksudnya, makana lin-nabi wallazina amanu ayyastaghfiru lil-musyrikin. Tidak dibenarkan, tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang beriman ayyastaghfiru lil-musyrikin, memohon ampun,
memohon istighfar, memohon ampun untuk orang-orang yang syirik sekalipun kaum, walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum, sekalipun orang itu kaum kerabat mereka sendiri, sudah nyata bagi mereka annahum ashabul walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, dan memang konfirmlah mereka itu orang-orang syirik dan mereka merupakan ahli-ahli neraka. Lalu Allah SWT menyambung lagi pada ayat yang ke-114, wa ma kana istighfaru ibrahim li abih, dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan adanya janji yang telah dijanjikan kepadanya, illa amma wa'idatu wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwullah. Dan apabila ternyata Nabi Ibrahim itu bapanya musuh Allah, maka dia pun berlepas diri daripadanya. Inna Ibrahim mala'awwahun halim, ya, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar, halim, ya. Taib. Apa cerita dia, tuan-tuan? Apa cerita dia? Maka Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan dalam bab ini, kan, kita bincangkan sampai mana yang kita sempatlah, ya, iaitulah salatul rasul ala za'imil munafikin. Ini tajuk dia, mauduk dia, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala za'im. Mana za'im? Rais. Mufradat kata erti za'im ni rais. Apa dia? Iaitulah pemimpin al munafik, pemimpin kaum munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan satu orang pemimpin kaum munafik. Di mana? Di Madinah. Taib. Kana ismuhu Abdullah bin Ubay za'iman lil munafik wa kana shadidun adawatir lil rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu yarahu haramahu mulkan fil Madinah. Sesungguhnya pemimpin ini nama dia tidak lain dan tidak bukan yang biasa kita dengar, iaitulah Abdullah bin Ubay. Walaupun namanya Abdullah, kan, walaupun namanya hamba Allah, tapi dia tetap seorang munafik, subhanallah, kan. Lalu falamma kana li'annahu yarahu haramahu mulkan fil Madinah, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, nescaya, nescaya beliau ditabalkan menjadi prime minister, governor di Madinah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, alamak, potong steam dipanggil. Dan dia berasa begitu cemburu, dia berasa iri hati, bahkan dia tidak menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap seorang munafik. Walaupun luarannya Islam, walaupun kulitnya nampak baik, tapi hatinya Allah Ta'ala yang ketahui, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Taib. Kemudian bila ditabalkan dia menjadi seorang mulkan, raja di Madinah, lalu Allah Ta'ala datangkan Nabi dan juga para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, dan Nabi SAW telah menjalankan misi yang besar mempersaudarakan antara Aus dan juga Khazraj. Kan? Ini perkara yang hebat. Sebab nak menyatukan umat yang berpecah ni cukup payah. Kalau dah bersatu nak pecah semula, memang, kan, memang senang. Subhanallah. Lalu bila berlaku dalam keadaan begitu, menyebabkan apa dia, tuan-tuan? Menyebabkan dia ini seorang pemimpin yang reserve diri dia. Kan? Tahun pertama Nabi SAW berhijrah ke Madinah, tak nampak lagi, tak kenal lagi. Pasal apa? Tak dengar lagi cerita Abdullah bin Ubay ni tahun pertama. Sebab apa? Dia reserve diri dia, dia nak tengok dulu pergerakan Nabi SAW. Dia nak tengok dulu apa gerak-geri Muhammad SAW. Tahun pertama hijrah. Berlalu tahun yang kedua hijrah, dan itu merupakan tahun yang berlakunya peristiwa peperangan yang pertama kali di dalam
dunia Islam yang dipanggil sebagai Ghazwah Badar Al-Kubra. Kan, Badar Al-Kubra 180 km, hampir 200 lebih kilometer daripada Madinah. Kan, masya-Allah. Kan, kalau pergi kat sana maknanya jauh Badar Al-Kubra ni. Kan, bulan lepas waktu pergi Madinah saya pergi. Kan, maknanya jauhlah perjalanan. Bila kita tengok kita naik ni, maknanya pick up ya, naik ialah kenderaan kereta sedan yang sewa kat Madinah. Maknanya jauh. Bayangkanlah Nabi dan para sahabat, mereka pergi berjihad di medan Ghazwah Al-Badar Al-Kubra dan Allah SWT memenangkan kaum muslimin. Ringkasnya, Allah Taala menurunkan alfin minal malaikah, 1,000 tentera daripada malaikat yang membantu ketumbukan tentera Islam pada waktu itu, 313, dan tahun yang pertama disyariatkan umat Islam untuk berpuasa. Subhanallah. Dan bayangkan tengah berpuasa berperang juga. Jadi ini bantuan Allah, Nasrullah. Taib. Kemudian berlaku perang Badar, tentera Islam menang. Bila tentera Islam menang, mereka kembali ke Madinah. Orang-orang kafir Quraisy, kan, ada 70 orang tawanan. Nanti kita pun baca dalam kisah Intab Rasul juga ada cerita dia. 70 orang ditawan, akhirnya Nabi SAW membebaskan 70 orang ni balik semula ke Mekah, orang Quraisy. Bila sampai dekat Mekah, mereka rasa malu. Lalu orang-orang kafir Quraisy buat repeat ataupun pengulangan, mereka nak balas dendam dalam peperangan yang kedua, iaitulah peperangan Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah. Subhanallah, kan, tuan-tuan. Lalu apa yang berlaku? Ha, waktu ni lah baru appear watak karakter sebenar Abdullah bin Ubay. Nabi SAW ringkas, Nabi mengarahkan 1,000 orang tentera kaum muslimin untuk mempertahankan bumi Madinah di Uhud. Kan? Uhud. Kan? Sehingga Nabi SAW mengarahkan, kan, dalam cerita kisah yang sahih, maknanya 70 pemanah jangan turun daripada Jabal Rumah ni. Kan? Sebab tu kalau saya bawa pergi umrah ni, saya sebut Haza Jabal Rumah, Laisa Jabal Rahmah. Masih ada jemaah lagi terkeliru. Dia ingat Jabal Rumah tu Jabal Rahmah, kan? Oh, kat sini Jabal Rumah ni doa jodoh, Ustaz. Alhamdulillah saya dah baca doa jodoh saya kat Jabal Rumah. Ha, dia pun, ya Allah berikanlah aku jodoh, ya Allah, kata dia, kan? Kan, balik betul-betul dapat jodoh, kan? Jodohnya dua apa, tuan-tuan? Jodohnya dapat baling pinggan macam berperang pasal tersilap jabal. Orang suruh berdoa jodoh dekat Jabal Rahmah kat Mekah, dia Jabal Rumah dekat Madinah, tempat berlaku perang Uhud. Subhanallah. Lalu ringkas cerita, dalam peperangan Uhud dah appear sebenarnya karakter Abdullah bin Ubay. Apa dia buat? Daripada 1,000 tentera, dia withdraw. Dia withdraw seramai 300, kan? Iaitulah 300 tentera telah withdraw ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di satu kawasan, ada yang sebut di Masjid Bani Harisah. Kan, anda pergi baru ni, Bani Harisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baju besinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat spot check tentera yang ada. Waktu itulah Allah SWT telah makbulkan doa Nabi, iaitulah penyisihan, yang dipanggil sebagai penyisihan ataupun pemutihan kaum munafik yang berada di Madinah. Akhirnya 300 ini semua withdraw kerana apa? Mengikut kalam ataupun kata-kata daripada Abdullah bin Ubay. And dia kata, wahai tuan-tuan sekalian, wahai kaum muslimin sekalian, kalau kita semua pergi berjihad ke medan Uhud, siapa nak jaga harta kita? Siapa nak jaga isteri kita? Siapa nak jaga anak kita kalau kita meninggal dunia semua sekali? Maka 300 ini ikut Abdullah bin Ubay, tidak menyertai peperangan Uhud dan mereka telah mendapat pemutihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang berlaku karakter mula-mula Abdullah bin Ubay. Banyak lagi, termasuk dia bina Masjid Dirar yang dekat dengan Masjid Quba, kan? Kan, masjid dah dekat dah dibuat dia. Orang nak buat masjid ni tengoklah kariah macam-macam, kan? Dia duduk dulu kat tepi tu, dia bina juga. Ini sengaja dicetuskan oleh munafik. Baik. Lalu kita nak baca kisah dia yang dinakalkan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. وقد أنزل الله ولما صنع ما صنع من أهود وانفصلوا بثلاثة جيش. Bila berlaku dalam peperangan Uhud, wanfisal, telah terpisahnya, telah diajaknya Abdullah bin Ubay, salasatin jayshin, 300 tentera Islam, dan mereka semua tidak jadi menyertai peperangan Uhud. Baik.
Dan bila Nabi SAW selesai perang Uhud, kita tahu perang yang begitu besar, yang begitu hebat, sehingga Nabi patah kan giginya, gerhamnya. Nabi beristirahat di masjid istirahat yang ada lagi kesan darah Nabi itu dekat Jabal Uhud sampai hari ini, tapi dah ditutupkan oleh kerajaan Saudi kan. Sehingga kematian Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga kematiannya Abdullah bin Jaishun kan, semua sahabat Nabi meninggal dunia dekat Syuhada Uhud. Hari ini masih ada. Maknanya peperangan ini mengakibatkan kematian. Lalu Nabi SAW pulang ke Madinah. Dan hari pertama Yaumul Jumaat. Hari pertama hari Jumaat. Dan bila hari pertama dari peperangan dan besoknya hari Jumaat, Nabi SAW menunaikan solat Jumaat. Macam kitalah, tunaikan solat Jumaat. Dan pada waktu itu, kan, Abdullah bin Ubay dengan rasa tak ada rasa salah, dengan tak ada rasa malu, dia pun datang solat Jumaat. Kemudian dia duduk kat mana tuan-tuan? Nabi SAW jadi imam dekat depan Masjid Nabawi, dia parking dekat belakang Nabi. Ini nak cerita, nak kabur dia orang munafik. Subhanallah. Baik, tuan-tuan. Lalu apa dia buat? Walamma yatakallamu amama ar-rasul yawmal jum'ah, akhadha al-muslimun bisan wa qalu ijlis ya aduwallah, lasta ahlan lanattahadan baina naday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad fa'alta ma fa'alta yawmul Uhud. Lalu dia kata pada bangun Abdullah bin Ubay ni, dia kata, wahai kaum muslimin semua yang berada dekat Masjid Nabawi sekalian, marilah kita sami'na wa ata'na, ikut cakap Nabi dan kita taat perintah Nabi SAW. Dia bangun, tuan-tuan, ni kata yang tadi tu pergi infisal, dia pergi tak jadi nak pergi Uhud. Dia pergi bangun, dia ajak semua orang dekat dalam masjid tu, mari kita dengar apa yang Nabi kata, wa huwan Nabi, dia kata, dia ni adalah Nabi kita. Padahal dia yang mula-mula tak ikut tadi. Lalu bangun seorang daripada kaum muslimin, para sahabat, dia kata, ijlis ya aduallah. Berlaku conversation, berlaku perbualan. Dia kata, ijlis ya aduallah, duduk wahai Musa Allah. Kan, lasta ahlan lanatahzan bainan yadai Rasulullah, kamu tak rasa malu ke dengan apa yang kamu buat pada Nabi SAW ketika mana kita semua nak pergi ke medan Uhud? Kan, wa qad fa'altu ma fa'alta yawm Uhud, kamu dah lakukan satu kesilapan yang paling kamu rasa benda ni rasa tak bersalah bagi kamu, iaitu dalam perang Uhud. Fa kharaja wa huwa yu'ti riqabun nas wa yaqulu wallah laka'annama qultum kalaman qabihan laqad qumtu ashaddu amrah. Kan, lalu Abdullah bin Ubay ni dikeluar sebab orang dah marah kat dia, dikeluar dah daripada Masjid Nabawi. Dan akhirnya bila dia keluar, tuan-tuan, dia dijumpai oleh seorang rajulun min ansar, seorang sahabat daripada kaum ansar. Dia pergi keluar juga, dijumpa Abdullah bin Ubay ghadban bi babil masjid. Kan, dia jumpa dekat depan pintu tu, dia kata, wailaka malaka. Nah, dia kata terus terang, celaka kamu ni Abdullah bin Ubay. Kan, celaka kamu ni, dia kata, kumtu ashadda amru fa wasba ala rajulun min ashabi yu'zibuni wa yu'affu wa yu'aff wa yu'an wa yu'affuwannani kan, qultu wailaka irji wa istaghfir laka ya Rasulullah. Dia kata, kenapa aku keluar? Kan, kenapa kamu keluar? Aku keluar sebab aku kata je tadi, aku kata pada kaum muslimin, ikutlah Nabi, taatlah Nabi dan ikutlah apa yang Nabi kata, kerana dia adalah Nabi kita. Lalu aku dimarahi oleh orang ramai. Kan? Lalu kata pemuda tadi daripada Ansar, faqala lahu wailaka irji wa yastaghfir laka Rasulullah. Kembalilah kamu untuk beristighfar, memohon ampun kamu pada Allah dan kepada Rasulullah. Tengok kata Abdullah bin Ubay, faqalu wallah ma uridu ay yastaghfirali. Wallah, demi Allah, aku tak perlukan pengampunan daripada Muhammad. Allahu Akbar. Ni kalam-kalam orang-orang Yahudi. Lalu Allah Subhanahu taala menurunkan satu surah bila Abdullah bin Ubay kata, fa anzalallahu hazal ayatu min suratil munafiq, iaitu lah, innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ini, mereka akan ditempatkan fid darki asfali minan nar, di bawah lapisan api neraka, tuan-tuan.
Kan? Rupanya api neraka ni dia bertingkat-tingkat. Yang atas, yang tengah, yang bawah, ada lagi bawah. Kan? Kata Allah, itulah tempat yang sesuai untuk kaum yang munafik macam ni. Walan tajidalahun nasira, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi sikap munafik Abdullah bin Ubay ini betul-betul membuatkan kalau kita baca memang sakit hati lah. Kan? Pasal apa? Nabi SAW disakiti. Nabi disakiti, kan? Dan Nabi SAW juga, kan, seorang manusia. Nabi tahu perangai Abdullah bin Ubay, kan? Lalu sebahagian daripada orang mensyarahkan kisah ini, kenapa Nabi tak bunuh je Abdullah bin Ubay? Kenapa Nabi tak bunuh je? Tahu sikap dia munafik, kenapa Nabi tak bunuh je Abdullah bin Ubay? Tuan-tuan, dan Abdullah bin Ubay meninggal dunia pada tahun Tasi' minal Hijrah, tahun yang ke-9 Hijrah, dan dia meninggal dunia sama seperti orang biasa. Maknanya dia sakit dan dia meninggal dunia lah. Ha, itu Abdullah bin Ubay. Dia tak ada mati disebabkan mana-mana peperangan ke apa. Lalu kenapa Nabi tak bunuh? Kerana kalau Nabi SAW membunuh Abdullah bin Ubay ni, kata qaul ulama, iaitulah seolah-olah Nabi membunuh sahabat dia sendiri. Boleh tuan-tuan? Jadi fitnah yang besar. Pasal apa? Depan Nabi dia kata, ya Rasulullah, aku mengikut kamu ya Rasulullah. Aku apa bersama kamu ya Rasulullah. Aku taat perintah kamu ya Rasulullah. Ha, ni yang ditegur sebagai sifat munafik. Lalu dalam ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, Allah SWT menurunkan apa dia pada ayat yang ke-113. Allah SWT sebut, wahai orang-orang beriman, wahai Nabi, tidak dibenarkan orang-orang beriman meminta ampun pada orang-orang musyrikin sekalipun kaum itu ialah merupakan kaum kerabat dia sendiri. Kan? Lalu dalam kisah Nabi ini, Nabi SAW telah ditegur dua kali oleh Allah. Pertama, bila ketika nazak siapa dia? Ketika nazak pakcik dia, uncle dia, Abi Talib. Kan? Ketika itu, kan, Abi Talib yang memang kita tengok dari sudut dakwah bersama dengan Nabi, backup Nabi. Nabi dihina, dialah orang kat belakang. Nabi berdakwah, dialah yang sponsor dana. Nabi pergi memperjuangkan Islam, dialah orang yang pertama. Tapi dia bukan Islam. Sampai saat nazak, Nabi SAW qala ya ammi la ilaha illallah wa huwa burhanu minallah. Wahai pakcik, kamu ni sedang nazak, katalah la ilaha illallah, kerana kalimah ini akan menjadi burhan atau bukti evidence kamu di hadapan Allah, tidak akan diseksa oleh Allah. Kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kan, man qala akhiran kalam la ilaha illallah faqad dakhal jannah. Barang siapa yang akhir perkataan dia sebelum meninggal dunia disebut la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam syurga. Hadis sahih, kan. Ha, lalu bila dipandang wajah Nabi, nak tengok, nak baru nak sebut ni la ilaha illallah, kan, dia pandang belah kiri, ada pula orang lain. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Labu Labi and the gang. Ha, duduk pula sebelah dia, kan. Dia kata apa? Wahai Abi Talib, kamu jangan buat malu dengan nenek moyang kita. Agama kita menyembah Latta Uzza, berhala. Takkan kamu nak meninggal dunia ni, kamu nak memeluk agama Muhammad ini? Tak jadi dia nak sebut. Akhirnya dia mati dalam keadaan syirik. Kata sebilangan ulama, walaupun Abu Talib ini sentiasa membantu Nabi, dia merupakan serengan-rengan seksaan di dalam neraka. Serengan-rengan ni apa dia? Kata sebilangan ulama, dibakar telapak kaki Abu Talib. Bakar tu je. Yang lain tak dibakar. Bakar telapak kaki, menggelegak sampai ke otak. Oh, ini api neraka, kedahsyatan dia. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, ringkas ya, sebelum kita nak beritahu. Lalu, wa kana li Abdullah bin Ubay wulida mu'minin salihun. Kan? Abdullah bin Ubay ni, alhamdulillah, walaupun dia bersifat seperti sedemikian, dia ada seorang anak yang soleh. Subhanallah. Nama dia ismuhu Hubbab. Nama sebenar dia Hubbab. Faghayyarallahu Rasul ismuhu wa sammuhu Abdullah. Lalu Nabi SAW menukarkan nama Hubbab ini kepada nama yang lebih bagus, yang lebih baik maknanya, iaitulah Abdullah. Ha, kan? Lalu apa dia? Lalu nama dia sama macam nama bapa dia. Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Ha, ini nama anak Abdullah. Lalu akhirnya, wa ba'da da'watir rasul min Tabuk fi sanati tasi' min al-hijrah marada Abdullah bin Ubay. Pada tahun yang ke-9 Hijriah, Nabi SAW baru pulang daripada peperangan Tabuk. Ya, satu misi yang paling hujung dekat Saudi, Tabuk.
Iaitulah satu tempat yang Masya Allah, hari ini turun salji itu kat Saudi itu kat Tabuk lah. Kan, dekat Tabuk. Maknanya 300 lebih kilometer. Anda teringat lah waktu pergi haji dulu 2009. Maknanya kita naik bas daripada Jordan sampai ke border Saudi, masuk ke Tabuk, nak Tabuk sampai ke Madinah berapa kilometer Ustaz? Kilometer dah tak ingat, ingat jam je. Berapa jam? 28 jam tuan-tuan dalam bas. Oh, Masya Allah, 28 jam nak buat haji. Tidur celik tak sampai Madinah. Tidur celik mimpi tak sampai Madinah. Allahu Akbar. Dalam hati, macam manalah Nabi SAW berjalan kaki bersama para sahabat berjuang di Medan Tabuk. Subhanallah. Lalu Nabi SAW baru pulang daripada Medan Tabuk pada tahun yang ke-9 Hijrah. Marid Abdullah ibn Ubay maridil maut. Lalu akhirnya Abdullah bin Ubay ni dah mula sakit. Sakit yang menyebabkan dia ingin nazak. Lalu datanglah Abdullah, anak dia yang dipanggil nama Hubab tadi tu, dia datang kepada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengajak, ya Rasulullah, ziarahlah ayah aku. Ayah aku sedang sakit. Tuan-tuan, kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat apa? Ni yang orang duk sakitkan hati tadi tu, yang 300 tentera dia hasut supaya tak pergi Medan Uhud, yang dia cerca di belakang Nabi, yang ditikam Nabi daripada dalam, yang dia jadi gunting dalam selimut, dia sedang nazak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia, tuan-tuan. Nabi pergi ziarah dia, subhanallah. Wa thumma tuwaffa Abdullah bin Ubay qad Zilhijjah min sanatil hijrah. Akhirnya kan, Abdullah bin Ubay ini diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa dia? Kembali kepada Allah. Berlakulah satu conversation. Ha, nanti kita akan detailkan lagi apa cerita dia. Tapi ringkasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Abdullah bin Ubay supaya kembali pada Allah tengah nazak. Dan Nabi kata kepada Allah bin Ubay, wahai Abdullah bin Ubay, sesungguhnya kalau kamu memohon ampun pada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu terhadap apa yang kamu telah lakukan. Berlaku conversation, kita akan ceritalah dalam bab seterusnya. Tapi secara ringkasnya, Abdullah bin Ubay kata, wallahi la. Kan? Ni seorang hati, seorang munafik. Sesungguhnya tidak. Kan? Kalau aku ni memohon ampun pada Allah, jatuhlah martabat aku. Man, aku nak tetap macam ni lah. Ni tengah sakit ni, tuan-tuan. Akhirnya Abdullah bin Ubay adalah berlaku conversation, kita akan cerita. Akhirnya apa kata dia? Wahai Rasulullah, kalau kamu ni seorang yang baik, kamu ni seorang yang memang aku tahu kamu seorang yang baik, aku memberikan wasiat ini, iaitulah bila aku telah meninggal dunia nanti, boleh tak aku nak memberi satu permintaan pada kamu yang aku akan beritahu pada anakku. Kan? Apa dia? Akhirnya meninggallah dunia. Kan? Lalu Abdullah bin Ubay, anak Abdullah bin Ubay tadi datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi Nabi dah ziarah, ya Rasulullah, ayah aku telah meninggal dunia. Taib. Kita berhenti sekejap, memberi laluan kepada azan. Dah masuk waktu ke? Dah masuk ke? Satu minit. Taib. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit tuan-tuan ya. 5 ke 10 minit insya-Allah. Taib. Lalu akhirnya Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia pada tahun yang ke-9 daripada Hijrah. Subhanallah. Lalu bila dia sampai berita kematiannya, tadi Nabi SAW waktu nazak Nabi ziarah, walaupun Nabi tahu siapa itu Abdullah bin Ubay dan Nabi dah ajak dia kembali pada Allah, dia tidak mahu. Lalu akhirnya anak Abdullah bin Ubay ni datang. Ya, macam kita lah tuan-tuan, walaupun kita ni kan adalah kan orang tu kita kenal macam mana, tapi kalau dah anak dia, cucu dia datang, kita pergi juga kan. Subhanallah kan. Tengok kisah siapa dia, Buya Hamka kan, yang menulis tafsir apa Al-Azhar tu kan. Kan dia dipenjarakan oleh rejim pada waktu tu sehingga ditulis tafsir Al-Azhar dalam penjara kan, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amnullah. Tengok akhirnya apa dia kan, walaupun dia tahu pemerintah itu zalim pada dia hingga penjarakan ulama ni, akhir sekali kan bila apa siapa pemimpin Indonesia apa Soekarno saja kan, dan dia sendiri dia tahu cara nak minta maaf pada Buya Hamka macam mana, dia pergi hantar cucu Soekarno buat apa, dia pergi belajar dengan ulama ni. Nampak tuan-tuan, akhirnya dua orang cucu ni semua kembali pada ajaran Islam yang sebenar, dan akhirnya Buya Hamka memaafkan. Orang yang dipenjara, orang yang diseksa, dimaafkan. Begitu sakit kalau kita lah. Eh, memang tak lah kan. Contoh itu kita. Kan? Tapi begitulah Buya Hamka ni mengikut Nabi SAW. Disuruhnya ziarah ayahnya yang telah meninggal dunia. Walaupun Abdullah bin Ubay, seorang pemimpin munafik. Nombor satu. Nombor wahid. Dia pergi tuan-tuan. Bahkan apa Abdullah bin Ubay sebut pada anak ni, mewasiatkan nanti kalau aku meninggal dunia, mintalah baju ataupun serban daripada Muhammad Rasulullah SAW. Dan baju Nabi SAW, serban Nabi ini disebut dalam satu riwayat, baju ini dijadikan untuk apa dia?
untuk menjadikan kain kafan Abdullah bin Ubay. Allahu Akbar tuan-tuan. Udahlah menyakitkan hati Nabi, minta pula baju Nabi buat kain kafan. Apunya dia ni cahaya juga seksaan kubur tu kan, setidak-tidaknya kalau pakai baju Nabi, oh kena shield sikit lah, macam apa Captain America kan, oh bolehlah mengelak sikit. Subhanallah kan. Lalu Abdullah bin Ubay dibuat sebab permintaan dia, Nabi kata apa? Nabi beri tuan-tuan. Ha, ni kata Nabi ni. Lalu Nabi beri serban Nabi untuk jadikan kain kafan, dikebumikan Abdullah bin Ubay. Bahkan Nabi pergi menyembahyangkan jenazah Abdullah bin Ubay. Allahu Akbar. Lalu turunlah ayat yang kita baca tadi, maka nali nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi seorang nabi untuk dan orang-orang beriman untuk memohon ampun kepada orang-orang musyrikin. Ha, jadi kita akan sambung sebab apa Allah Taala sebut dan Nabi pergi juga. Kan, sebab apa Nabi pergi juga. Kan, jadi secara ringkasnya sebelum kita sambung akan datang, Nabi ni ialah seorang Nabi. Nabi tetap pergi sebab apa? Dia adalah umat Nabi. Nabi setara jahat mana sekalipun, dia akan berusaha pada Allah supaya Allah ampunkan. Inilah seorang Nabi, inilah seorang Rasul yang kita kasihi. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua pengajaran yang boleh kita dapat, iaitulah apa yang disebut orang munafik ini, hatinya keras dan hatinya takkan berubah. Ha, kan? Sebab itulah kat Malaysia ni filem munafik sampai 2 kali. Ha, 7 juta pula tu dia punya kutipan kan. Ha, memang betul-betul hebat filem ni kan. Subhanallah. Jadi nak beritahu apa dia, munafik ini memang ada wujud. Kan? Tetapi Nabi SAW memberi tanda kan, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkiri. Dan apabila diberikan amanah, dia khianat. Inilah tanda-tanda munafik dalam diri seseorang. Dan kita berdoa pada Allah supaya kita dijauhi. Wallahu'alam, kita akan sambung lagi kisah ini. Subhanallah, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Saya doakan ibu ayah istiqamah mencari ilmu agama. Dan yang paling utama, dijauhi daripada sifat-sifat munafik, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.